Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pula berkata, satu kajian klinikal kesan kimia terhadap kesihatan mangsa pencemaran kimia di Sungai Kim Kim akan dilakukan dalam masa terdekat. Jelasnya kajian itu penting untuk rujukan perubatan masa akan datang sekiranya insiden sama tercetus di kawasan lain. Satu kajian kohort kumpulan ini untuk a longer term for our facilities to take the opportunity to do clinical research untuk kita pantau dan untuk kita do a longer term observation dan monitoring of their health, dan ini kita bersedia untuk lakukan. And satu yang kalaulah juga ada permintaan, memang kita boleh lakukan sebab research seperti ini bukan senang untuk kita lakukan.